Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya sedang berada di stasiun Ciawi Tasikmalaya. Saya akan mencoba hunting ke Asrayu yang sudah mulai beraksi kembali. Yuk, bagaimana keseruan huntingnya? Langsung aja kita saksiin. Wilujeng Sumping di stasiun Ciawi Tasikmalaya. Suasana stasiun Ciawi sore ini cuaca sangat cerah. Sinyal masih tertutup. Sebentar lagi KA Serayu akan segera masuk di jalur 2. Karena KA Serayu di stasiun Ciawi melintas langsung ya kawan. Saya sangat pangling sekali lihat stasiun Ciawi, karena saya lihat bantalannya sudah di-upgrade semua ya, sudah baru-baru. Mantaplah stasiun Ciawi, sudah lama saya tidak kesini. Oke, pin palang sinyal sudah terbuka. Jadi sebentar lagi KA Serayu akan segera melintas langsung di stasiun Ciawi ya. Oke, momen yang sudah lama tidak saya saksikan dan sudah lama juga saya tidak hunting kereta api ya. Semenjak tidak beroperasinya KA jarak jauh ya. Dan saya juga masih menunggu nih, palang pintunya baru tertutup tapi jalur nya sudah aman untuk dilintasi ya. Cuacanya sangat cerah tapi silau ya, tapi saya tidak akan melewatkan momen ini. Oke. Palang pintu sekarang sudah tertutup, berarti tidak lama lagi KA Serayu akan segera melintas di stasiun Ciawi. Nah, itu dia keretanya sudah muncul dari arah barat. Mungkin jika di zoom kelihatan ya. Sangat rindu sekali nih dengan momen seperti ini, sudah lama.
Oke, sekian dulu hunting saya sore ini. Jangan lupa ya, mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa di like dan di subscribe ya kawan. Assalamualaikum, hatur nuhun.